Saya Dazuki bin Johari. Saya cacat sejak lahir. Walaupun saya cacat tanpa kedua-dua kaki, tapi saya berdikari. Saya dekat KL ni dah nak dekat on and off dah. Sekarang baru ni, yang terbaru ni dah 2 tahun lah. Sebelum ni di Johor macam mana? Johor sambutan Bazar Karat okey. Tapi Johor sana kehidupan kos tinggi kan. Jadi saya nak sewa bilik ke sewa rumah pun untuk saya seorang buat apa kan. So susah lah untuk saya. Macam kat KL saya ada sewa bilik. Sebulan bilik saya 400 lah. Saya melukis ni dah 14 tahun lah. Masa saya duduk Langkawi dulu, saya merantau. Saya belajar melukis di Langkawi. Orang kampung ajar kan. Belajar buat pemandangan, buat potret. Saya more to art lah. Saya pentingkan seni lukisan, bukan pada harga ke apa ke kan. Mungkin satu hari nanti bila saya dah tak ada, orang baru ada berhargai saya punya lukisan ni. Bukan nilai pada duit berapa harga lukisan tu, tapi orang yang memahaminya akan tahulah lukisan tu nilainya macam mana. Dulu dekat Johor adalah kan, daripada Sweden orang beli lukisan pemandangan. Orang Jerman, Indonesia pun ada, Singapura pun ada kan. Tapi sekarang di KL kurang lah. Semenjak pandemik COVID ni kan, kurang lah. Ya, benda ni anugerah Allah bagi kan. Kadang-kadang bila kita mood kita tak ada pun, nak lukis pun jiwa meronta tak boleh buat. Sebab lukisan tu akan jadi cerita dia lain. Setiap lukisan pemandangan ni ada cerita dia. Dugaan terbesar ni, saya tak ada bantuan daripada JKM atau Baitul Mal. Sebab saya tak ada surat cerai. Sedangkan isteri saya yang OKU tu, dia dah ceraikan saya di Singapura. Dia orang Singapura. Jadi dia ceraikan saya di Singapura dan dia nikahkan kawan saya di Singapura. Tapi di sini saya tak ada surat cerai dengan dia. Dia tak daftar cerai. Sedangkan dulu kami berdua daftar nikah pernikahan di Jalan Duta punya Mahkamah Syariah. Tiba-tiba dia balik, dia ceraikan saya, dia nikah kawan saya dekat Singapura. Dia duduk Perak. So saya bila pergi mohon Baitul Mal ke bantuan JKM, mereka akan meminta surat cerai. Sedangkan saya tak ada surat cerai. Jadi macam mana tu?